Berangkatlah Tituban menuju Situbondo. Ke pondok pesantren Situbondo anu sangat masyhur, tenar, terkenal. Pada saat harita adalah Kiaina Al-Maghfurlah Al-Fadil Kiai As'ad. Begitu datang ke pondok pesantren Situbondo, tamu loba jasa. Ditanya aya nu geus sapoe, aya nu geus dua poe, aya nu geus tilu poe. Dan pada saat itu Al-Maghfurlah di usia sekitar 90 tahun. Akhirnya kakak kula pun ilu antri karena dipayun di hareupeun, wih, kiai aya, pejabat aya, pengusaha aya. Geus we yeuk ditukar. Tukang kadu. Teu usim. Diok telila kaluarlah Al-Fadil Kiai As'ad sambil dipapah dipayang kohodamna keluar hanya tersenyum doa Allahumma salli ala sayyidina sambil melambaikan tangan dan bubar tamu. Cukup ngitukin tamu, coba orang jajal sekali-kali namu ka baju pendek. Dio kurang datang nyana keluar. Allahumma sholli. Aing mah leuleu kariung. Ka jero deui Ki As'ad. Masyaallah, ieu mah kiai gede. Wah. Lempang keluar menuju gerbang. Ki ah nunggu waktu de tepat hayang silaturahmi. Tiba-tiba keur ngalengkah pluk pluk lempang salengkah salengkah. Ditukangen seolah-olah aya sayup-sayup anu ngagerokeun. Mas. Hah? Suara lalaki sih. Ora, lanang, 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 lanang. Bukan. Di sauri ning sepuh ajengan ngabung Romo. Saya iya disuruh masuk ke dalam. Masya Allah. Iyalah. Kamu kasafahan Al-Fadil Kiai As'ad. Nyaho bahwa di antara sekian tamuna ada tamu khusus, tamu utusan. Kenyahoan kemana? Jika rasa iya, tamu utusan yang lain kerasa. Ulah-ulah kuki asaan kuku lagi kerasa. Kerasa bahwa hadirin pada datang dia kerasa kuku lah adem tentrem datang Haji Pendi. Oh. Mirisan. Begitu datang ke jero. Ternyata memang Kiai As'ad sudah terganggu kesehatannya. Masa tua. Ngomong gak dia kaditu. Nu jelas pun wong anom iki diijajahi suatu ijajah pangrasane Kiai As'ad. Cek Kiai As'ad teruskannya perjalanan ke Banyuwangi. Panggihan seseorang di Banyuwangi. Tadi bejakin alamat. Tadi bejakin ngaran kiaina titah ke Banyuwangi. Apakah anda tahu Banyuwangi itu kabupaten? Bener tuh? Betul kan? Kabupaten kan luas. Tangerang saja terbagi beberapa kecamatan. Ada Pasir Kemis, ada Cikupa, ada Belaraja, Sepatan dan yang lain. Sindang Jaya. Sindang Jaya. Ia luas. Kamana? Dek menuju satu orang. Nu diberi di alamatan
satu kabupaten, berbentuk kabupaten. Bingung berorang tapi dilaksanakan. Berangkat di situ Bondo ka Banyuwangi arah Bali Selatan. Ya. Ya kudu ka mana, di mana eureun? Pokoknya gampang. Asal terminal Banyuwangi berarti aing datang. Datang ke terminal Banyuwangi menuju musala, ngobrol ke jeung warga setempat. Nanyakeun kiai iya, kiai itu, nanyakeun di mana ada kiai, di mana alamat kiai. Didatangan, asal rek silaturahmi ka imah kiai, asana lain. Asal ka imah kiai iya, asana lain. Hingga gumhumum, gumum, gumah, bingung guru kita. Kudu ka mana ieu? Sepatan sudah diaprak. Aprak kan? Pasar Kemis diacak-acak. Ubek. Waru. Cikupa dan yang lain-lainnya. Teka panggil. Humum, gumum, gumah, bingung. Yuk orang ubaran kebingungan orang. Kebingungan guru orang. La ilaha illa subhanaka inni kum fastajab la ilaha subhanaka inni kuntu minau fastajabna lahu minal wam. Sekali ditabarukan la ilaha laka inni fastajabna ummi wa kadzalika nunjil. Bingung. Mudah-mudahan isukan poe Minggu insyaallah urang maca la ilaha illallah. Insyaallah dipimpin ku pun kakak Abah Jinto. Orang doakan mudah-mudahan dipasihan kekuatan, dipasihan kesehatan. Sanggeus bingung, cicing di hiji tempat, di hiji musola, ngobrol jeung merbot, marbot. Cek manehna pripun ikur ciki kan Jawane Banyuwangi ya. Bener gak itu? Gak ngerti ya. Kiai mah nu aya dibeleh ditu yuk kukula diantir. Oh ya, awalnya napai sawah nyukiruk galur terus lempang aiblos kaleuweun. Terus asup kaleuweun aya pesantren leut. Santrina paling opatan lima. Datang gadingnya silaturahmi ka kiai tersebut. Kiaina keur make kaos cangkrek. Kopiahna sangat sederhana. Make celana pendek. Langsung silaturahmi.
Mahina ngomong bahwa iya nih bawa kitab iya nanti unte saya mah dalam rangka silaturahmi. Oh ya dah sudah kekobong aja di kakak kula jaing malah indek pesantren indek silaturahmi dan iya kiai itu meyakinkan ya kok kiainya kiai lohor awah berjamaah asar awah berjamaah maghrib awah berjamaah sapoe dua poe tilu poe teu ngaji-ngaji nanya ka santrina ai di dieu ngajina iraha kumaha cak kiai lamun cak kiai isuk ngaji-ngaji lamun cak kiai berang ngaji-ngaji mun cak kiai saminggu teu ngaji kumaha cak kiai mantakan setiap nu pesantren ka dia tilok betah. Oh. Reg perasaan kan hati reg-reg. Iya. Jelema anu ditunjukkeun ku Ki As'ad teh pasti iya. Kajen ku kumaha. Datang ka imahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Uci dari Tangerang. Disuruh ke sini oleh Ki As'ad. Ada apa? Ngapain As'ad suruh-suruh orang ke sini? Hah? Nu jelas mah lagi seri marena. Obrol. Tentu aya sesuatu rahasia anu dibicarakeun. Dan kula pada sekitar tahun 2005 disetitah ku ka Haji Uci titah ka Banyuwangi kula ka ditu set ka Banyuwangi dibejakeun alamatna eta jelas kula mah jelas begitu datang hari itu set alhamdulillah musolat kapanggi merbot kapanggi pasantren tidak ada kula balik nih ka dia Haji itu fiktif. Jangan dikirim bansos sekarang. Eueuh. Dek kumaha ge eueuh? Eta teh duka pasanten kumaha bae.